Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di malam hari ini, masih di minggu malam ya, di tanggal 21 April tahun 2024, Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan BPNT tahap 3 disertai BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 langsung di mesin ATM Bank BNI daerah pabrik gula Semboro ya, seperti biasanya. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo ya, ini setelah hujan ya teman-teman semua, alhamdulillah ATM sepi ya. Dan semoga di malam hari ini ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT tahap 3 ataupun BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 ya. Amin amin ya robbal alamin. Doakan ya teman-teman semua, semoga ada kabar bahagia di minggu malam ini ya. Monggo kita langsung untuk masuk menuju ke ATM. Nah hari ini langsung masuk ya ke dalam mesin ATM Bank BNI dan tanpa berlama-lama langsung masukkan kartu merah putihnya ya. Nah, di sini pilihannya bahasa yang Indonesia dan masukkan PIN atau kata sandinya ya. Nah, di pilihan menu lainnya di informasi saldo. Nah, di sini ada 3 jenis rekening, kita pilih yang tengah ya, rekening tabungan. Nah, sayang sekali teman-teman semua, di minggu malam ini di tanggal 21 April tahun 2024 untuk saldo masih belum terisi ya. Dan Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.